Atas tragedi pemberontakan Desa Cuntul, Kerajaan Macmac pun memindahkan ibu desanya dari Desa Cuntul ke Desa Seser. Raja Kerajaan Macmac pun terbunuh di tragedi itu. Dan Pangeran Mahkota Mars pun menggantikannya. Yang mulia, sebaiknya kita harus segera mempersiapkan peperangan untuk melawan pasukan polisi rakyat. Tentu, tapi apakah kerajaan kita memiliki banyak tentara untuk melawannya? Iya, yang mulia, kita memilikinya. Ya sudah, kita akan mempersiapkan peperangan kepada mereka. Dan apakah kalian akan mendukungku? Kami mendukungmu, yang mulia. Kami mendukungmu. Aku harus beritahu berita ini kepada milisi rakyat supaya mereka berhati-hati ke depan. Yeay, akhirnya desa kita menang. Yeay, akhirnya desa kita menang. Akhirnya desa kita berhasil terbebas dari raja sialan itu. Kita sudah berhasil menggal kepalanya. Tebak, kibarkan bendera itu. Benar kemenangan kita. Tunggu, jangan senang-senang dulu. Pihak kerajaan akan menyerang kita kembali. Kita mempersiapkan pasukan kita untuk melawan mereka. Apa maksudmu? Pasukan kerajaan akan menyerang kita lagi? Itu tidak terjadi. Dikarenakan itu, kita mempersiapkan pasukan kita untuk menyerang kembali. Dan kita harus menyebar untuk mengajak desa-desa lain untuk memberontak bersama kita. Dengan berbagai usaha, mereka pun menyebar dengan kelana untuk menyebarkan paham mereka. Dan juga mengajak desa-desa lain untuk memberontak bersama mereka. Desa Tad, Desa Ngen, dan Desa Cholcho pun bergabung bersama mereka. Dan kini milisi mereka bertambah kuat untuk menyerang kerajaan. Tunggu, menurut kalian apakah serangan kita akan berhasil karena kita hanya menyerang satu pulau saja? Iya, apa menurutmu ini kita berhasil? Bagaimana, penasehat? Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Ya sudah, kalau begitu. Serang! Serang, cepat! Lempar bomnya kepada mereka. Ledakan dan bunuh siapa saja yang ingin mendukung kerajaan. Cepat! Habisi raja itu. Cepat, serang! Bunuh mereka semua. Dan begitulah kehancuran dari desa Macmac dikarenakan ulah raja itu sendiri. Dan ya, milisi rakyat pun berhasil memenangkan peperangan. Di sini kita belajar kalau menjadi raja kita nggak boleh semena-mena pada rakyat. Dan saya pun belajar jika pengen bikin konten jangan pakai wifi orang kalau nggak mau kena begal.